المطعوف بالإندار والبشرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرى وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا يستطيع لهم الحساب عدا ولا حسرا. أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hamdan wa syukrulillah, puji dan syukur hanya kehadirat Allah yang punya segalanya. Hanya kepada Allah kita menghamba, hanya kepada Allah kita bermunajat, hanya kepada Allah kita rukuk dan sujud, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meneteskan air mata, hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita bersandar, bertawakal terhadap semua permasalahan dunia hingga akhirat. Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat hamba-hamba Allah, jangan putus komunikasi dengan Allah. Minimal ibadah kita bertahan, syukur kalau bisa meningkat. Minimal iman kita bertahan, syukur kalau bisa meningkat. Minimal istiqomah ketakwaan kita bertahan, syukur kalau kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masjid kita ini bernama Masjid Istiqlal, artinya kemerdekaan. Dalam rangka menyambut kemerdekaan RI yang ke-77, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kemerdekaan adalah nikmat, anugerah yang datang dari Allah. Ini bukan kado dari Jepang, Portugis, dan Inggris. Bukan hadiah dari manusia dan negara manapun. Murni kemerdekaan adalah rahmat, nikmat, anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kemerdekaan merupakan salah satu dari nikmat yang besar dari Allah untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya umat Islam. Kula dan panjenengan sudah barang tentu nikmat ini ada konsekuensinya untuk kita pertahankan, untuk kita warnai dengan warna ketaatan dan soleh ritual maupun soleh sosial. Nikmat akan berubah menjadi adab jika kula dan panjenengan tidak pandai mensyukurinya. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kesempatan umur, nikmat apapun termasuk nikmat kemerdekaan, semuanya itu bisa mendatangkan nikmat-nikmat yang lain, pun juga bisa mendatangkan laknat dan murka yang datang dari Allah. Ketika nikmat kita syukuri, maka itu pancingan untuk datang nikmat-nikmat yang lain. Ketika nikmat kita ingkari, itu juga pancingan untuk mendatangkan laknat, murka atau azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nikmat bisa berubah menjadi azab ketika kula dan panjenengan tidak pandai mensyukurinya. Hadirin
Al-Quran surat Ibrahim ayat nomor 7 sering kita dengarkan, mungkin kita hafal di luar kepala. Wa in ta'adzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, ingatlah ketika Tuhanmu menginstruksikan, ingatlah, perhatikan ketika Tuhanmu memberikan informasi atau pengumuman. La in syakartum, jika engkau bersyukur terhadap nikmatnya Allah, la azidannakum, maka sungguh nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya, wa la in kafartum, jika kulolan panjenengan kufur terhadap nikmat, inna azabi lasyadid, maka sungguh siksaku, azabku teramat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat nomor yang ketujuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mensyukuri kemerdekaan bukan sekedar mengenang. Mensyukuri kemerdekaan bukan sekedar mengenang yang membuat kita terlena dengan romantis semua sejarah. Sekali lagi, mensyukuri nikmat kemerdekaan bukan sekedar mengheningkan cipta, bukan sekedar mengenang lagu-lagu memori tahun dulu, lagu-lagu bersejarah, seakan-akan kita hanyut dalam romantisme sejarah. Bukan itu memperingati kemerdekaan. Memperingati kemerdekaan artinya mengisi kemerdekaan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hura-hura, bukan foya-foya, akan tetapi mengisi kemerdekaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukur adalah gairah, syukur adalah semangat, syukur adalah motivasi, syukur adalah kreativitas, syukur adalah semangat untuk bekerja, semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat, semangat mencari ilmu, semangat mencari rezeki yang halal, semangat mengisi kemerdekaan dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kulolan panjenengan mungkin kita merdeka dari penjajah, mungkin kita merdeka dari gerakan militer yang melindas, mungkin kita merdeka dari cengkraman negara-negara yang zalim dan sekuasa. Namun secara objektif, dengan jujur, terkadang kulolan panjenengan dalam kehidupan sehari-hari sering dijajah oleh kemungkaran. Kita dijajah oleh nafsu, kita dijajah oleh cinta dunia, kita dijajah oleh rayuan setan, kita dijajah oleh godaan iblis, kita terpesona dengan nafsu ilahi. Itu hakikatnya, kita belum merdeka yang sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lemah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dha'if, yang lemah. Mukmin yang kuat, bangsa yang kuat, hamba Allah yang kuat, kuat ekonominya, kuat pendidikannya, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat ukhuwahnya, kuat kebersamaannya, kuat toleransinya, lebih dicintai oleh Allah daripada mereka yang dhaif, yang lemah, rapuh, tidak berdaya. Inilah memaknai mengisi kemerdekaan yang sebenarnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kulolan panjenengan mewarnai kemerdekaan dengan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada ungkapan dari seorang ulama yang mengatakan bahwa hakikat, esensi, makna merdeka yang sebenarnya adalah
tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, membebaskan manusia, melepaskan hamba-hamba Allah dari ketergantungan terhadap sesama, ketergantungan selain Allah, ila ibadati rabbil ibad, hanya untuk menghamba, mengabdi, bertekuk lutut, pasrah, menyerah, tunduk, patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita disibukkan dengan harta sampai lupa kepada Allah, hakikatnya kita masih terbelenggu, dijajah oleh harta yang kita cintai. Ketika orang banyak dengan sibuk dengan menghitung uang, mengkalkulasi kekayaan dan materi dan nominal yang kita miliki, hakikatnya kita masih terbelenggu, dijajah oleh harta, oleh pangkat yang kita miliki. Kita belum merdeka, kita masih memerlukan perjuangan untuk lepas dari cengkraman nafsu birahi, penjajahan setan yang angkara murka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita pahami bahwa perang yang terbesar hakikatnya adalah perang melawan hawa nafsu. Portugis, Inggris, Belanda, Jepang sudah bertekuk lutut dengan Indonesia. 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahun ini kemerdekaan RI yang ke-77. Tapi sanggupkah kita menundukkan nafsu birahi? Sanggupkah kita merdeka dari kedzaliman? Sanggupkah kita merdeka dari kemungkaran dan kemaksiatan yang berangkat dari nafsu kita sendiri? Dengan kata lain, jangan merasa paling suci di antara yang lain. Kita berupaya memerangi kemungkaran yang berangkat dari sendiri. Kita berupaya memerangi nafsu yang berangkat dari diri kita sendiri. Kita berupaya menundukkan setan dan bala tentaranya yang berangkat dari nafsu kita. Afara'aita malik takhadha ilahahu hawahu. Pertanyaan Allah dalam Al-Qur'an. Afara'aita manita hoda ilahahu hawahu, apakah kamu tidak memperhatikan berapa banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Memang kita tidak menyembah patung, namun terkadang kuluran menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir dan kehidupan. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tahrirul ibad ila ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, itulah makna kemerdekaan, membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap nafsu, ketergantungan terhadap dunia, ketergantungan terhadap materi, ketergantungan terhadap kemungkaran, ketergantungan terhadap kemaksiatan, ila ibadati rabbil ibad, menuju ibadah yang tulus, suci, murni, hanya menghamba. Tujuan akhir kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mugi-mugi negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sejahtera, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mugi-mugi panjenengan semuanya sekeluarga ditakdirkan oleh Allah sehat walafiat, rezeki banyak, halal dan barokah untuk sanggup kita kepada Allah. Semoga kita merdeka dari penjajah, merdeka dari nafsu, merdeka dari godaan iblis, merdeka dari kemungkaran, merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari segala yang tidak layak kami gulungkan panjenengan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir anna al-ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkar was suyuf al mukhtalifata was shadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu li dunyana, hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman bawa alaina, hasbunallahu liman kadana bisuhin, wa la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah wa la dhikrullahi akbar.